السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat muslim Dimanapun manapun berada insyaallah akan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa lagi. Alhamdulillah dengan nikmat dan rahmat Allah, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi usia oleh Allah, mengisi detik-detik sisa usia kita yang entah kapan ajal kita akan berakhir ketika kita berada di dunia ini. Oleh karena itu, sahabat Muslim, kita selalu berusaha setiap saat setiap hari kapan saja untuk selalu menjadi orang yang bermanfaat baik untuk diri kita sendiri untuk keluarga kita maupun untuk lingkungan kita masyarakat kita dan orang banyak karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah janjikan khairun nas anfa'uhum linnas manusia terbaik adalah manusia yang selalu bermanfaat untuk banyak orang Mudah-mudahan kehadiran channel YouTube Wafid Center ini bagian daripada manfaat untuk sahabat-sahabat Muslim dimanapun saja berada. Sahabat Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tema ada tiga kerugian besar ketika pasca-pasca kematian. Dan kita jangan sampai mendapatkan tiga kerugian besar ini ketika kita kembali menghadap Allah untuk selamanya. Sahabat Muslim, kematian itu sangat dekat dengan kita, dan kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Pokoknya, sangat dekat. Bisa sekarang ini, bisa juga beberapa saat kemudian. Setelah ini, bisa esok, bisa nanti malam. Bisa minggu depan, bisa bulan depan, dan bisa mungkin tahun depan. Jadi, kalau sudah ajalnya tiba, tidak ada satupun manusia untuk menunda atau memajukannya. Tugas kita adalah menyiapkan ajal itu tiba. Siapapun kita, baik dia seorang pejabat rakyat biasa walaupun dia orang kaya ataupun miskin papa semuanya pasti akan bertemu dengan kematian karena kematian itu adalah pintu gerbang untuk kita masuk ke alam akhirat ya al mautu babun wan nasu dahilu. Mati itu adalah pintu gerbang dan semua manusia pasti masuk ke dalam pintu gerbang itu. Pasti merasakan kematian. Dan ketika kita mau masuk ke alam akhirat, pintu gerbangnya adalah kematian. Akhirat itu adalah ujung yang tidak ada sekat lagi. Namanya akhir. Akhir, udah di akhir, terakhir, akhirat. Jadi kita akan masuk ke alam akhirat yang udah di ujung. Nggak ada sekat lagi setelah itu. Benar-benar di paling terakhir akhir segalanya akhir nilai amal ibadah kita dan di akhir itu pula nilai kita ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wabil akhiratihum yukinun. dan mereka yakin akan adanya akhirat surah al-baqarah ayat 4 sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala harus kita patrikan dalam diri kita dan kita yakini bahwa setelah wafat itu, kita ada kehidupan lagi, bukan berarti kehidupan itu hanya ada di dunia saja, tetapi yang harus dipatrikan dalam hati kita. Dan kita yakini bahwa setelah hidup di dunia ini, ada yang namanya kehidupan kembali, yaitu kehidupan akhirat. Kenapa itu harus diyakini? atau dipatrikan karena banyak orang-orang sekarang ini, orang-orang modern, orang-orang barat, orang-orang yang tidak meyakini bahwa setelah mati ada kehidupan. Sehingga orang itu hanya mementingkan hidup, hidup-hidup, bekerja setiap hari, berusaha setiap hari, pikirannya hanya untuk di dunia saja. Padahal Allah sudah sangat memaparkan di dalam Al-Qur'an bahwa kita hidup di dunia dan kita juga hidup di akhirat. Yang sering kita minta doanya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Jadi kita minta di dunia dan kita minta juga di akhirat. Ini artinya bahwa harus kita yakini bahwa hidup kita di dunia ini sementara dan kita akan pindah ke tempat yang baru yaitu di alam akhir. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Logikanya adalah di alam yang sama, ya, di alam dunia yang sama ketika kita pindah ke tempat yang berbeda. Umpamanya saya dari sini pindah ke tempat lain, dari luar daerah ini. Atau ke tempat majelis di mana kita bekerja. Atau ke tempat majelis di mana kita mencari ilmu. Itu sudah pasti. Tempatnya berbeda, bekal yang dibawa pun akan berbeda. Ya, Begitu juga ketika kita pergi ke tempat yang lebih jauh. Katakan kita pengen pergi ke kota Mekah Al-Mukarramah. Perjalanan yang sangat jauh, padahal masih sama-sama di dunia. Ya, sama-sama di dunia, sama-sama masih di alam kita hidup ini cuma beda tempat antara di sini dengan di Kota Mekah. Ketika kita berangkat dan kita pindah tempat, sudah pasti bekalnya berbeda, persiapannya berbeda, lingkungannya berbeda, mata uangnya berbeda, orang yang kita temuin juga berbeda dan bahasanya juga berbeda. Semuanya punya undang-undang dan punya aturan. Begitu juga sahabat muslim Ketika kita berangkat ke tempat yang lebih jauh, umpamanya ke Amerika, Amerika Serikat, sudah pasti semuanya berbeda. Sampai bahasa yang digunakannya pun berbeda. Budayanya, hukum yang berlaku pun berbeda, tidak sama. Ya, ini artinya sahabat muslim menjadi gambaran buat kita semua. Ketika kita pindah dari alam dunia menuju ke alam kubur. Sudah beda alam, sudah beda tempat. Sudah pasti bekal yang kita bawa adalah berbeda, tidak sama bekal yang setiap hari kita pakai kita gunakan di dunia dengan bekal yang akan kita bawa ketika kita berada di alam kubur atau berada di alam akhirat. Orang yang kita temukan pun berbeda dan bahasa yang digunakan pun berbeda. Kalau kita masuk ke liang kubur, yang pasti ketemu dengan kita adalah malaikat munkar dan nakir. Dan mereka datang dengan menggunakan bahasa yang berbeda, tidak sama dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, untuk sahabat Muslim, ya target kita adalah ketika kita pindah dari alam dunia menuju ke alam kubur, ya karena alam kubur itu adalah alam sebelum kita masuk ke alam akhirat. Ya, alam kubur adalah alam sebelum kita masuk ke alam akhirat dan di alam kubur ya tempat di mana kita beristirahat ya jadikanlah itu istirahat yang betul-betul menyenangkan kita ya kita pengen di alam kubur yang enak-enak seperti layaknya kita beristirahat di hotel bintang 7. semua serba mewah serba menyenangkan serba membahagiakan karena itu Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam doanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini doa yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali menghadap Allah Masuk ke dalam liang kubur ini menjadi apa? Nafsul mutmainnah. Punya jiwa hati yang tenang ketika kita berada di alam kubur. Bukan hanya tenang, tetapi kita akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang puas. Bagaimana puasnya itu? Karena kita telah bekerja keras selama di dunia lillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ibadah kita, semua kerja keras kita yang kita lakukan di dunia ini, Allah balas dengan kepuasan kita berada di alam kubur. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu buat kita yang masih hidup. ya, Yang masih menikmati indahnya dunia. Yang masih menikmati begitu eporianya kehidupan dunia. Hati-hati, jangan sampai kita mati membawa kerugian yang sangat besar. Ada tiga kerugian yang sangat besar yang jangan sampai kita bawa. Kerugian yang pertama adalah membawa kemusyrikan. Na nah ini na'udzubillah ya. Allah subhanahu wa ta'ala telah tegaskan dalam surah kahfi ayat 110. Atau 110. Di penghujung surah kahfi Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan faman kana yarju liqa kalau kamu berharap ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dua hal yang harus betul-betul dipegang yang pertama kata Allah falyamal amalan kerjakan amal soleh dan yang kedua wala yusyrik bi rabbihi ahada jangan pernah Menyekutukan Allah dengan apapun, karena ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa membawa bekal amal soleh, kemudian musyrik menyekutukan Allah dengan apapun, semuanya tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya. Rugi dan itu kerugian besar ketika kita kembali pulang kampung membawa kemusyrikan. Karena musyrik itu sahabat muslim adalah menyekutukan Allah dan itu merupakan dosa besar. Dosa besar dan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah innasyirka azim. Kemusyrikan itu adalah dosa besar. Surah Luqman ayat 13. Dalam ayat lain kata Allah, Inna Allah la wa Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan dia mengampuni segala dosa di bawah syirik. Ya, bagi siapa yang ia kehendakinya. Surah An-Nisa ayat 48. Jadi dalam surah An-Nisa ayat 48 ini Allah sudah sangat tegas. Ya, Inna Allah la yagfiru. Bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik. Dosa-dosa kemusyrikan. Jadi kalau kita kembali menghadap Allah. Kemusyrikan, kafir. ya Menyekutukan Allah. Masya Allah. Allah nggak akan pernah memaafkan itu. Allah nggak akan pernah mengampuni itu. Tetapi dosa selain kemusyrikan. Maka masih ada peluang Allah maafkan itu. Ya. Dalam ayat lain Allah juga lebih menegaskan lagi Innahu mayyushrik billah Fakad harramallahu alaihi jannah Masya Allah Naudzubillah ya Naudzubillah Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah Dengan apapun Maka Allah pasti mengharamkan kepadanya surga Kepadanya surga Haramallahu alaihi jannah jadi bukan hanya tidak diampuni dosa-dosa musyrik, tetapi Allah haramkan orang yang musyrik masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diharamkan, tidak ada peluang sedikit pun, tidak ada harapan sedikit pun untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya tidak akan pernah bisa masuk surga, kata Allah masih ayat selanjutnya wa ma'wahun Orang-orang yang musyrik tempatnya itu hanya di neraka. Wa maliz namin ansar tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang yang menolong atau per penolong, penolong pun nggak ada yang nolong sedikit pun. Ini surahnya Al Maidah ayat 72. Perlu dicamkan ya sahabat muslim sekalian jangan sampai saya bilang tadi nauzubillah nauzubillah ketika kita mati yang kita bawa adalah kemusyrikan. Nauzubillah ya. Karena musyrik itu sahabat muslim tipis-tipis sekali. Kadang-kadang ada orang di zaman yang sudah penuh digital ini, canggih, modern, ya kan? Semuanya bisa diklik dalam waktu sesaat. Kita bisa melihat dunia lain. Tetapi masih banyak orang ingin kaya, maka dia masih menggunakan kemusyrikan. Masih menggunakan jimat. Percaya dengan hal-hal yang penuh dengan kemusyrikan. Padahal kemusyrikan ini tadi kata Allah dosa besar dan Allah tidak ampuni dosanya, tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Wa hunar tempatnya adalah hanya di neraka dan tidak ada yang bisa menolongnya. Nauzubillah ya. Sangat berbahaya, sangat berbahaya musyrik itu. Sebagus apapun, serajin apapun kita dalam melakukan ibadah, amal soleh, puasanya rajin, sholatnya rajin, berinfak sedekahnya rajin, berbuat ihsan dengan orang lain juga rajin. Bahkan sudah pernah pergi haji dan pernah pergi umroh. Bahkan pula dia berjihad di jalan Allah. Tapi nilai amal-amal soleh yang tadi nggak akan pernah punya nilai sama sekali kalau ada dalam diri seseorang itu kemusyrikan. Nauzubillah ya kemusyrikan. Karena itu dalam Al-Quran pun menyatakan walau lahabitu anhum ma kanu ya Walau lahabitu anhum ma kanu ya Seandainya mereka mempersekutukan Allah niscaya lenyaplah dari mereka amal yang telah mereka kerjakan. Amal yang telah mereka kerjakan semuanya lenyap tidak berpahala, tidak bernilai di mata Allah. Sia-sia. Puasanya tidak punya pahala, sedekah infaknya tidak berpahala. Dia melakukan kebaikan-kebaikan tidak berpahala. Salat berjamaah, rajin hadir ke majlis taklim, pernah haji, pernah umrah tidak berpahala karena satu kesalahan besar, yaitu telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin dalam ayat lain Allah juga jauh lebih menegaskan lagi nih wa laqad uhiya ilaika ya yeah. dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu jika kamu mempersekutukan Allah niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi hilang, terhapus ya nilai-nilai amal-amal kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi pun menegaskan kepada kita nih, walaupun Allah sudah beberapa ayat ya dari mulai ayat surah Luqman, surah An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am sampai at terakhir Az-Zumar ayat 65. Kata Rasulullah, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah." Jadi kalau ada orang yang mati tidak dalam keadaan musyrik. Tidak dalam keadaan musyrik. Daholal jannah. Orang itu sudah dijamin masuk dalam syurganya Allah. Makanya hati-hati. Jangan -hati. sampai ada amal-amal kita, aktivitas kita, dalam 24 jam sampai pada usia kita hari ini saat ini, ada enggak hal-hal yang berbau kemusyrikan. Ya, kalau tidak ada kemusyrikan, maka orang ini selamat dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ketika kita mati menghadap Allah. Man mata la yusyriku billahi syai'a dakhala Jadi kalau ada orang yang mati tidak dalam keadaan musyrik, maka orang ini pasti masuk ke dalam surga. Wa man mata yusyrik billahi syai'an dakhala nar. Nah, ini yang berbahaya. Ya, tapi sebaliknya, sahabat Muslim, ketika ada orang mati dalam kondisi dia musyrik kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti balasannya orang ini hanya masuk ke dalam neraka. Neraka, neraka, nah ya, itu yang kita tidak inginkan. Aljubillah, jangan sampai mati atau pasca kematian kita meninggalkan kerugian besar kerugian besar yang tidak dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerugian besar yang kedua. Tadi ada tiga ya, kerugian besar ketika kita sudah mati, jangan sampai kita mendapatkan tiga kerugian besar ini. Kerugian besar yang kedua adalah muflis, bangkrut. Ya, bangkrut. Manusia yang sangat rugi ketika dia selesai dagang, dihitung itu ternyata tidak mendapatkan hasil apapun. Rugi besar, ya. Terutama kerugian terbesar kita adalah ketika itu kita alami ketika kita sudah mati. Katakan umur kita 50, 60, 70 tahun, hidup Allah kasih kesempatan di dunia sampai sebegitu panjang, 5 sampai 6 sampai 70 ya umur kita, usia kita. Ternyata ketika dihitung-hitung ketika kita pulang kampung, nggak ada satupun nilai pahala kebaikan yang kita bawa. Ini karena orang ini termasuk orang yang bangkrut, ya orang yang muflis, orang yang rugi. Bahkan bukan tidak mendapatkan keuntungan orang ini, bukan tidak mendapatkan pahala saja, bahkan orang ini nyaris Kebaikannya diambil orang, masya Allah. Jadi, kita punya pahala sholat, kita punya pahala zakat, infak, sedekah, kita punya sholat, punya pahala haji, punya pahala umroh, punya pahala berbaik dengan orang lain, punya pahala sering ngaji, sering menghadir majlis taklim. Itu pahalanya diambil orang. Dahsyatnya lagi, sahabat Muslim, bukan hanya pahala kebaikan kita diambil orang. Tetapi dosa orang itu pindah ke kita. Pindah ke kita. Ini kan ibaratnya sudah jatuh ketiban tangga. ya Jatuhnya aja sakit, tambah lagi ketiban. Masya Allah ya. Jadi ada orang itu ketika pulang kampung, nanti pulang ke akhirat, ke alam kubur. Ternyata orang itu walaupun dia rajin ibadah, rajin puasa, rajin sholat, rajin berbagai kebaikan. Tidak punya pahala, kebaikannya diambil orang, dosa orang itu kembali ke kita. Nauzubillah. Dan ini sudah Allah contoh maaf, sudah Rasulullah contohkan dalam hadis yang diriatkan oleh Imam Muslim. Di mana kata Rasulullah, "Atadruna minal muflis." Tahu enggak kamu apa yang disebut dengan muflis? Muflis itu bangkrut. Kalau para sahabat menjawab al-muflisu fina malla dirhama lahu wala mata'. Ya Rasulullah, orang bangkrut itu menurut kami kata sahabat ialah orang yang tidak punya dirham, tidak punya uang, tidak punya harta benda walamal itu adalah orang bangkrut. Ya, kemudian Nabi menjawab innal muflisa min ummati min ummati sesungguhnya orang bangkrut orang, orang muflis dari umatku. Ya tiaw mal kiamati mereka datang ya pada hari kiamat mereka datang pada hari kiamat apa bisolatin wasiyamin wazakatin dengan membawa pahala salat membawa pahala puasa membawa pahala apa zakat wayati kod syata mahada wakodafahada ah ini berbahaya Ya, tetapi dia juga datang pernah mencaci orang, mengejek orang, menghina orang. Kalau bahasa sekarang, membuli orang. Rajin sholat, rajin puasa, rajin bayar zakat, tapi rajin juga membuli orang, mengejek orang, menghina orang. Bahkan kata Rasulullah, wa pernah juga orang ini menuduh Ya, memfitnah atau menuduh orang lain berbuat kodak, ya, menuduh itu berbuat apa? Zina katakan, ya, membuat mencemarkan nama baik, ya, atau menuduh ini, menuduh itu. Atau orang itu juga pernah memakan wa akala malahada, pernah memakan harta orang lain, harta yang tidak halal, ya. Harta yang di jalan haram. Hmm, ya, wasafakada mahada dan orang itu juga pernah menumpahkan darah, memukul orang lain. Ya, jadi orang itu datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tapi dia juga membawa apa? Dosa pernah nyakitin orang, dosa pernah mencaci orang, dosa pernah menuduh orang, pernah membuli orang, pernah menumpahkan darah ya maka fayuk to min hasanatihi nah maka kepada orang tempat dia bersalah itu diberikan pula amalnya jadi amalnya diambil ya amalnya diambil diberikan kepada orang yang pernah dia buli kepada orang yang pernah dia tuduh kepada orang yang pernah dia zolimi tidak sebatas itu ya kan kepada orang yang diberi pula amalnya, apabila amal baiknya telah habis sebelum hutangnya lunas, maka diambil kesalahannya itu. Tadi lalu dilemparkan kepadanya, sesudah itu dia dilemparkan ke dalam neraka. Nah ya kan, nah, ini nauzubillah ini disebut apa? Muflis, orang bangkrut. Jangan sampai ketika kita pulang kampung, membawa kerugian besar, menjadi orang muflis. Kemudian sahabat Muslim, kerugian besar yang ketiga yaitu orang yang selalu lupa dengan dosa dan sering banget menyebut-nyebut kebaikan yang pernah dilakukan dan ini satu sifat satu sikap perilaku yang sangat tidak baik dosa begitu banyak yang kita lakukan kita lupa ya padahal kalau seandainya dosa itu berupa kayak bisul ya, numbus ini numbus ini numbus ini kita sudah penuh dengan bisul kepala kita ya kan? Dan ternyata di luar sana, masya Allah, banyak sekali orang yang lupa dengan dosa. Bahkan nyaris di dunia yang penuh dengan digital, sekarang apa sih, sahabat muslim yang tidak di-share? Ya, berinfak di-share, berbagi jumat berkah di-share, nyumbang anak yatim di-share, dan lain sebagainya ya. Nah, ketika menyebut-nyebut kebaikan yang pernah dilakukan, tunggu kata Nabi, dalam kitab Nasaihul Ibad Imam Nawawi al Bantani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda alamatus sakawati arbaatun tanda-tanda kerugian tanda-tanda kebinasaan tanda-tanda kecelakaan kata Nabi ada empat yang pertama nisyanu dunub al maudiyah wahyain di indilai mahfuzatun ya yeah. Yang pertama, orang yang rugi itu adalah selalu lupa dengan dosa. pada dosa itu tersimpan rapi di sisi Allah. Yang kedua, zikrul hasanat al-madiyah walayadri aku bilats amruddat indallah. Nah, begitu juga orang-orang yang rugi itu adalah orang-orang yang selalu menyebut-nyebut kebaikan yang pernah dia lakukan, padahal dia sendiri tidak tahu apakah kebaikannya itu diterima atau ditolak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa ila man melihat dunia ke atas ya ada orang yang lebih kaya dengan kita itu yang kita cemburu ya itu sebuah sifat atau tingkah laku yang sangat tidak baik kemudian yang keempat wa nazaru ila man dunahu fil akhirah jadi kalau urusannya akhirat maka orang itu apa selalu cemburu ya urusan akhirat dia selalu tidak diikutin, nggak dicemburuin Urusan dunia cemburu, urusan akhirat tidak cemburui. Ini ada bagian orang-orang yang bangkrut ya. Nah, sahabat muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu di sisa usia kita ini, mari kita menanam kebaikan, ya agar yang kita tanam kelak akan tumbuh dan berbuah. Sehingga ketika kita sudah berada di alam kubur itu akan menjadi pahala yang terus mengalir kepada kita. Karena pada hakikatnya alam kubur adalah alam barzah, waiting room, tempat kita untuk beristirahat sejenak. Kita inginnya tempat kita beristirahat ada tempat-tempat yang sangat menyenangkan dan membahagiakan kita. Semoga kita termasuk yang Allah beri kesempatan kubrohu raudatan min riyadil jinan. Jadikanlah ya Allah kuburan kami adalah taman-taman surga. Jangan kau jadikan kuburan kami min nira, yaitu lubang-lubang dari apa dan neraka. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Hadanallah ya kumajain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.